Pemilihan model gaun kebaya pengantin merupakan hal terpenting dalam persiapan pernikahan. Bagi kamu wanita bertubuh gemuk dan cabi, kamu harus pintar dan jeli dalam memilih model kebaya pengantin agar kamu terlihat lebih langsing. Tapi kamu gak perlu khawatir. Di dalam video ini, saya akan membocorkan tips dalam memilih model kebaya untuk orang bertubuh gemuk agar terlihat langsing. Video ini dipersembahkan oleh Lenka Wedding Shop, pusat aksesoris wedding terlengkap se-Indonesia. Halo Sobat Thalia MC, welcome to my channel. Di channel Thalia MC ini, kamu dapat menemukan berbagai tips-tips dan solusi mengenai relationship, persiapan wedding, dan bisnis. Episode kali ini, aku akan membahas tentang 8 tips memilih model kebaya pengantin untuk wanita bertubuh gemuk versi Thalia MC. Sebelum itu, bantu saya untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya channel ini supaya berkembang. Terima kasih. Dengan memakai kebaya yang sesuai dengan bentuk tubuh, tentunya kamu akan tampil lebih cantik dan percaya diri. Jadi, jangan sampai kamu memilih kebaya yang justru malah akan memperlihatkan tubuh gemuk kamu. Nah, mau tahu apa saja sih 8 tips memilih model kebaya pengantin untuk wanita bertubuh gemuk? Tonton dan simak video ini sampai habis. Pertama, pilih model kebaya yang bermotif kecil. Apakah motif baju berpengaruh pada penampilan? Jawabannya tentu saja sangat berpengaruh. Jika kamu memakai baju kebaya dengan motif berukuran besar, bentuk tubuh gemuk kamu akan semakin terlihat besar. Jadi, solusi yang tepat adalah memilih model kebaya dengan motif berukuran kecil agar tubuh gemuk kamu bisa tersamarkan. Dengan bermotif kecil, kemungkinan besar tubuhmu akan kelihatan kurus. Kedua, hindari kebaya banyak payet. Baju kebaya sangat identik menggunakan tambahan brokat dan payet. Biasanya, pemakaian payet untuk baju kebaya ini diletakkan di bagian dada, panggul, dan pinggang. Tambahan ini dapat mengakibatkan kamu menjadi tampak lebih gemuk karena akan semakin tebal gaun yang kamu kenakan. Bagi kamu, wanita bertubuh gemuk, sebisa mungkin hindari memilih model kebaya yang memiliki banyak payet agar tubuh gemuk kamu tidak terlihat semakin besar. Ketiga, pilih gaun yang halus dan mudah menyerap keringat. Saat memilih kebaya, pastikan bahan kebaya yang kamu pilih memiliki tekstur yang halus dan mudah menyerap keringat. Hal ini dilakukan demi kenyamanan kamu ketika memakai baju kebaya ini. Selain itu, orang gemuk mudah merasa panas dan mengeluarkan keringat lebih banyak dari orang pada umumnya. Keempat, pilih kebaya kerah longgar. Baju kebaya dengan model kerah yang longgar akan membuat kamu merasa lebih nyaman ketika memakainya. Bagi wanita gemuk yang tidak memakai hijab, kamu bisa memakai model kerah yang sedikit terbuka. Hal ini sangat membantu agar lemak di area baju kamu bisa tersamarkan dan tertutupi. Pilihan lainnya, kamu juga bisa memilih model baju kebaya dengan bentuk kerah V. Kelima, pilih warna gelap. Tips memilih kebaya untuk wanita gemuk selanjutnya yaitu memilih warna baju kebaya. Jika kamu memiliki tubuh gemuk, maka dengan memakai model baju kebaya berwarna gelap akan membuat tubuhmu lebih langsing dan kurus. Hal lainnya yang juga kamu harus perhatikan yaitu jangan sampai kamu memilih model kebaya atasan dan model bawahan dengan kombinasi warna yang terlalu mencolok. Pilihlah warna yang pas dan senada. Keenam, pilih model kebaya dengan model ikat pinggang. Bagi kamu, wanita bertubuh gemuk, sebaiknya kamu memakai model kebaya dengan obi atau ikat pinggang. Kebaya model obi ini bisa membantu menyamarkan tubuh gemuk kamu dan membuatnya terlihat ramping dan kurus. Sebab, model kebaya obi ini bisa menyembunyikan ukuran pinggul dan pinggang kamu yang besar. Sehingga, dapat membuat penampilan kamu menjadi lebih seksi dan kurus. Ketujuh, pilih ukuran pas. Jika kamu menyewa atau membeli baju kebaya,
maka pastikan terlebih dahulu untuk memilih kebaya yang pas dan sesuai dengan ukuran tubuhmu. Jangan terlalu sempit dan jangan terlalu longgar, sebab hal ini akan berakibat fatal pada penampilanmu nantinya. Kedelapan, jangan gunakan model bertumpuk. Jangan salah pilih dalam memilih baju kebaya. Jika kebaya yang kamu pakai adalah kebaya model kraffi, maka pilihan model lain yang harus kamu pertimbangkan adalah jangan memilih model kebaya dengan model bertumpuk. Terdapat beberapa alasan kenapa kamu harus menghindari memilih model kebaya yang satu ini. Dengan semakin tidak terlihat pinggangmu ketika memakai baju kebaya, maka akan ada banyak orang yang melihat betapa gemuknya tubuhmu. Nah, itu tadi 8 tips memilih model kebaya untuk wanita bertubuh gemuk versi Thalia MC. Semoga tips ini dapat membantu kamu untuk menemukan kebaya yang sesuai dengan bentuk tubuhmu. Jangan lupa share video ini kepada pasanganmu, temanmu, sobatmu yang sedang mempersiapkan pernikahan untuk membantu menginspirasi mereka dalam persiapan pernikahannya. Jika kamu mencari aksesoris wedding seperti sarung tangan, wedding veil, ataupun mahkota, bisa cek koleksinya di www.lenkaweddingshop.com atau cek di deskripsi di bawah ya. Lenka Wedding Shop menyediakan berbagai aksesoris wedding yang siap menyempurnakan kebutuhan pestamu. Jika kamu ingin tahu 7 inspirasi model gaun mermaid trend 2021, bisa cek di pojok kanan atas atau di deskripsi di bawah. Terima kasih Sobat Thalia MC telah menonton video ini. Support saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah supaya kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!